Kami juga al-fatah kepada diri kita, ibu dan ayah kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, jiran tetangga kita, para sahabat kita, para jemaah kita, guru-guru kita, para pemimpin kita dan kepada semua orang muslimin, muslimat, mukminin, mukminat sama dengan masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدا من ألسنتنا يفقه أقوالنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Yang saya hormati lagi semulakan, yang berbahagia al-fadil, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, yang merusuha, tuan pengerusi Masjid Raudhatul Jannah. Yang saya mulakan barisan jawatan kuasa masjid. Yang saya mulakan tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, datuk-datuk, datin-datin, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang berbahagia ini, sama-sama kita telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan sebesar-besar nikmat yang barangkali kita tak perasan, ialah nikmat udara untuk kita terus hidup, bernafas di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya apa? Allah Taala menyebutkan dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu tujuannya apa? Tidak lain tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Idza ra'aitumur rajula yata'ahadul masjid fashhadu lahu bil iman. Jika kamu melihat seseorang lelaki itu tempatnya berulang-alik ke rumah Allah, yakni masjid dan surau, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah yang dia itu adalah orang-orang yang beriman. Kita sebagai lelaki dituntut untuk hadir ke masjid. Kalau tak dapat 5 hari, 1 hari, 1 hari sekali pun jadilah. Tak dapat seminggu 7 hari, 3 hari pun jadilah. Jangan sampai kita tak nampak langsung. Jadi sebagai seorang suami, kalau mana isteri tu, kalau suami yang tidak pergi masjid, disuruh pergi masjid. Itu isteri, ciri-ciri isteri solehah. Lebih-lebih lagi kita nak bulan Ramadan ni. Kita dah study ke belum bab ni, batalkan puasa? Ada orang dah puluh-puluh tahun puasa, masih lagi tiap-tiap tahun ditanya soalan, korek hidung batal ke tidak? Dah puluh tahun dah puasa, korek hidung batal ke tidak? Tuan-tuan, korek hidung. Kita sentuh sikit lah. Pasal dah nak Ramadan, korek hidung. Kalau mana tuan-tuan korek macam biasa tu, tak batal. Kerana tidak sampai hadnya. Tapi kalau macam swab test bulan Ramadan, kalau ikut mazhab Asy-Syafi'i, batal. Tapi fatwa kebangsaan menyebutkan tak batal. Maka harus, boleh. Sebab dia keadaan-keadaan tertentu. Tapi kalau tak ada kena-mengena, tak ada, tak disuruh swab, tiba-tiba nak swab juga, batal lah puasa. Apa lagi? Banyak perkara-perkara membatalkan puasa. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga tu, mulut ke, hidung ke, telinga ke. Kita masukkan makanan itu masuk dalam mulut, tak batal. Masuk dalam, nampak anak makan es krim, sedapnya es krim kau nak kan, lalu kita pun masuk dalam mulut, batal ke tak? Tak batal, melainkan tuan-tuan telan. Ataupun orang tanya, telan air liur batal ke tidak? Telan air liur tidak batal, dengan syarat air liur adalah air liur, air liur kita, air liur orang batal. Bukan maksud tuan-tuan menggambarkan air liur orang, air liur orang tu aku jilat air liur orang atas meja ke, nampak air liur jilat. Bukan eh. Maksudnya kalau suami isteri yang bercium, minta maaf cakap, bercium, bertukar lidah dan sebagainya, wallahu alam. Jadi
terminum air liur suaminya, maka batal puasa. Ada orang tanya, bulan Ramadan adakah masih lagi disunatkan kepada kita untuk berkumur waktu berwuduk? Jawapannya, masih lagi disunatkan kepada kita untuk berkumur ketika berwuduk bulan Ramadan. Kumur sekadarnya. Jadi kata ulama, bila mana kita keluarkan itu, yang pertama kita mesti yakin dia keluar. Maka selepas kita keluarkan air kumur itu, nanti kita akan ada rasa-rasa, eh macam ada baki-baki tadilah, sah ke tidak sah puasa aku ni, batal atau tidak batal. Maka itu dimaaf pada syarak, tak ada masalah. Yang rasa dingin itu dimaafkan. Beza dengan memasukkan makanan, masuk aiskrim, karipap dan sebagainya, itu hukumnya adalah makruh. Tapi untuk wuduk, maka hukumnya adalah sunat, walaupun bulan Ramadan. Berkumur untuk ketika berwuduk, jangan sikit-sikit kita nak berkumur dan sebagainya. Bersetubuh di bulan Ramadan, tahun lepas ke dua tahun lepas, ada orang pagi-pagi telefon, tapi dia tak mengakulah dirinya siapa. Dia kata tak sengaja terbersetubuh, ter pula tu, terjimak. Suami isteri terjimak bulan Ramadan. Dia ingatkan pukul 4 pagi sebelum sahur lah. Tengok-tengok jam 6:30. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Batal ke tidak batal puasanya? Tak sengaja, tak batal. Tak batal. Tapi tuan-tuan jangan buat lah. Tengok jam dulu, apa-apa sebelum apa-apa, tengok jam dahulu. Tak batal. Sama juga pagi bulan Ramadan berjoging, jogging-jogging. Pukul 10 pagi balik panas, buka peta ais, minum ada jus oren pula tu. Minum seteguk, seteguk tak cukup, satu gelas. Satu jak, tak cukup satu jak, dua jak. Tengok-tengok rupanya bulan Ramadan. Kalau tak sengaja, maka tak batalkan puasa. Ataupun orang yang pengsan batalkan puasa. Kalau seharian, pitam yang seharian tu, lepas subuh, lepas sahur, dia pun penama pengsan. Maghrib baru sadar. Orang nak buka tu dia bangun pula tu sadar. Itu yang peliknya tu. Maka kalau tak jumpa waktu pagi, maka tak sah puasanya. Tapi kalau mana dia sempat bangun berjaga, zuhur contohnya, dia bangun sadar, kemudian lepas bangun tu satu jam pingsan lagi yang peliknya, maka puasanya sah sebab dia sempat berjaga pada waktu pagi tu. Tapi kalau sepanjang masa tak sedar, maka tak sah puasanya. Apa lagi? Bekam. Mungkin tuan-tuan pernah dengar ada larangan Nabi SAW mengatakan bekam dilarang. Larangan bekam, buat bekam pada bulan Ramadan. Kita mazhab Asy-Syafi'i sah. Sah. Cuma larangan itu kata sebagian ulama, dia akan melemahkan badan. Melemahkan badan kalau mana jumlah darah yang keluar banyak. Sebab itulah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan batal. Batal kalau tak silap saya, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal batal puasa kalau berbekam. Tapi kita mazhab Syafi'i cukup tak batal. Tak batal. Apa lagi? Cucuk, demam darah, tak batal, tak batal. Tertelan kahak. Kahak macam mana? Kau dah keluar tu, kalau dah sampai hadnya, buat apa? Diludah. Ludah, jangan telan. Ludah. Diludah. Kalau tengah sembahyang macam mana? Tonton standby lah tisu ke apa dia sepanggil. Boleh ludah dekat poket. Poket sendiri, bukan poket orang. Jangan kita tengah sembayang kan ludah kat depan kan. Ludah dalam poket sendiri. Standby tisu dan sebagainya. Jadi itu bulan Ramadan. Jadi korek hidung tak batal. Nanti ada lagi yang tanya korek hidung. Kan? Tiap-tiap tahun korek hidung tak batal-batal. Daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah sampai ke pencin, tanya lagi korek hidung. Korek hidung tidak batal, melainkan dalam sangat. Korek telinga. Memasukkan sesuatu. Saya nak sentuh sikit sebelum terlupa, ni penting. Nak istinja terutama kaum wanita. Minta maaf cakap. Jadi suami ada di sini, boleh kongsi pada kaum wanita. Istinja jangan untuk bulan Ramadan, jangan pakai hujung jari dalam sabilil muhtadin dan kitab-kitab fiqh yang lain. Hujung jari ni hukum yang lain tau. Memasukkan itu membatalkan puasa. Jadi kata ulama pakai apa? Perut jari. Perut jari. Ini kaum wanita kena hati-hati. Laki ni kuranglah sikit kan. Kaum wanita masukkan. Jadi pakai perut jari.
Ikut kreativiti masing-masing lah. Yang penting kata ulama, jangan pakai hujung jari. Dia boleh membatalkan puasa. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, itulah secara ringkasnya. Muntah dengan sengaja, muntah pun batal puasa, melainkan dia dipaksa. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kita akan sambung pengajian kita, kitab solat berjemaah, muka surat 191. Jadi ini nak bulan Ramadan ni, dah sebelum temu bulan Ramadan, banyakkan minta maaf, berdamai, berdamai antara kita semualah, baik bapa dengan anak, anak dengan bapa, kita dengan pak cik, suami dengan isteri dan sebagainya. Maka kita berdamai. Ada orang kata anak yang tak dengan kata, tonton baca basmalah je lah. Bukan sekadar anak, bahkan isteri yang tidak mendengar kata, suami yang terlampau garang dan sebagainya, bapa yang dah tak terima anak, maka tonton baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Isteri tak dengar kata, suami tak dengar kata, anak-anak tak dengar kata, maka baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim 786 kali selama 7 hari berturut-turut. Insya-Allah makbul. Makbul. Ini doa yang sangat pau hajat. Ada hajat tak termakbul? Nak kahwin lagi tak dapat-dapat? Cuba buat. 786. 786 satu hari selama 7 hari berturut-turut. Ini amalan salafus soleh. Ada anak-anak saya ni susah nak dengar cakap lah ustaz. Baca basmalah 786 kali selama 7 hari berturut-turut, kata ulama, tak boleh lebih, tidak boleh kurang. Pakai tasbih yang digital tekan tu. Buat insya-Allah. Isteri mesti dengan kata. Suami garang sangat ibu-ibu. Baca, mesti suami tu baik hati. Besok dibelikan gelang besar penumbuk. Jadi boleh diamalkan insya-Allah. Lebih-lebih lagi bulan yang mulia. Makbul insya-Allah. Makbul. Jadi tuan rahmati Allah, yang lepas kita dah sebutkan berkaitan menarik, hukum menarik orang di hadapan, hukumnya sunat, sunat menarik orang di hadapan kalau kita berseorangan. Persoalannya, jika beberapa orang sampai ke masjid dan mendapati solat berjemaah sedang didirikan, dan begitu juga mereka mendapati ada di antara saf-saf solat itu yang jarak di antara satu sama lain melebihi tiga hasta. Satu hasta macam ni Satu hasta. Tiga hasta. Tapi ikut kelaziman hasta orang Arab. Kalau hasta saya dengan hasta Haji Roslan tak sama. Kan? Dia panjang sikit. Kan? Dengan hasta Cik Isyam lain sikit. Dia panjang sikit. Jadi lebih kurang 145 cm ke 146 cm. Lebih kurang gitu. Jadi kita punya ni tiga hasta ke tidak? Daripada tumit sampai ke tempat depan tu. Tiga hasta. Apakah yang perlu mereka lakukan? Apakah mereka masuk ke dalam saf belakang ataupun mereka membina sebuah saf di antara dua saf yang berjauhan tadi? Ada tempat ya. Ada solat lebih daripada tiga hasta, lebih. Menjawab persoalan ini, kata penyusun I'anah At-Talibin, katanya, dan sunat, sunat jangan lebih daripada tiga hasta jarak di antara dua saf. Maksudnya kalau orang solat lebih daripada tiga hasta, saf ini, saf belakangnya kosong, dia yang belakang lagi, sah ke tidak sah? Sah. Hukumnya sunat. Maka kalau lebih daripada tiga hasta, hukumnya adalah makruh. Dan jarak di antara saf pertama dengan imam, jika didapati jarak di antara dua saf lebih daripada tiga hasta, maka makruh bagi mereka yang baru datang masuk beserta mereka yang berada di saf belakang. Maka kalau kita nampak ada satu tempat solat jaraknya terlampau jauh, maka makruh hukumnya kalau kita join pada saf yang jarak tu, ataupun kita membina belakangnya lagi, maka hukumnya adalah makruh. Tapi yang paling dituntut apa? Untuk kita membina satu saf yang jaraknya tiga hasta di hadapan dia. Jadi nanti belakang macam rapat sangat, nak buat apa? Dia kena berundur. Sebab tu kalau tak faham kaedah ni, boleh buat gaduh. Kita kena sembang, apa hal pula orang ni pancung depan aku ni kan? Maka boleh buat gaduh. Jadi kita kena faham, kalau mana kita solat itu lebih jaraknya daripada tiga hasta, hukumnya adalah makruh. Dan kalau ada orang pancung di hadapan, hendaklah kita berundur ke belakang. Nabi SAW juga pernah solat bersama para sahabat, berundur. Nabi SAW berundur. Ketika itu Nabi SAW melihat azabnya neraka, boleh nampak tengah solat. Dan Nabi SAW pernah
menjangkau ke hadapan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak hebatnya indahnya syurga tengah solat. Lalu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berundur, sahabat buat apa? Sahabat juga berundur. Jadi tak pelik eh. Tuan-tuan rahmati Allah. Sekiranya mereka masuk beserta mereka itu, maka mereka tidak mendapat fadilat atau kelebihan solat berjamaah. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, melakukan satu perkara makruh. Melakukan satu perkara makruh, kita solat, solat berjamaah dapat 27 darjat kan. Tapi kalau kita lakukan satu perkara makruh, maka hukumnya kita ini akan terkurang fadilat. Terkurang fadilat, tak dapat 27 darjat. Yang kita anggap remeh, jangan bandingkan 27 darjat dengan 27 ringgit. 27 ringgit sikit kan, buat belikan pun tak cukup. Tapi 27 darjat tu satu darjat umpama langit dengan bumi, yang mana kalau kita perjalanan langit dengan bumi itu umpama perjalanan selama 500 tahun. Ini satu darjat. Kalau gitu satu darjat pun dah cukup lah. Ada orang kata gitu. Tak, kita tetap untuk merebut 27 darjat. Jadi melakukan satu perkara makruh, tak dapat 27, mungkin terkurang sedikit, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini berdasarkan yang disebutkan oleh Al-Qadhi, yakni Al-Qadhi Al-Husin. Sekiranya jarak di antara imam dan makmum di belakangnya melebihi 3 hasta, maka mereka telah mensia-siakan hak para jemaah. Ditakuti dekat akhirat nanti akan ada orang yang menuntut. Maka dengan itu menjadi tanggungjawab bagi mereka yang baru sampai ke situ untuk membina saf di antara kedua-dua saf itu. Sekiranya mereka yang baru sampai itu tidak melakukan yang sedemikian, maka hukumnya adalah makruh akan tertimpa ke atas mereka semua. Begitulah yang terdapat di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Persoalannya, apakah kesan melakukan sesuatu yang dihukumkan makruh di dalam solat berjemaah terhadap kesempurnaan solat berjemaah yang kita tunaikan? Kata penyusun I'anah Talibin, bermaksud Al-Ashab. Kalau tuan-tuan buka muka surat 193 tu ada Al-Ashab perenggan kedua. Al-Ashab tu apa? Al-Ashab itu boleh juga kita panggil sebagai Ashabuna ataupun Ashabul Wujuh. Pendapat mereka ini dikenali sebagai Wajhun atau Wujuh. Al-Ashab. Al-Ashab secara jelas menyatakan bahawa setiap perkara makruh yang berkaitan dengan solat berjemaah itu menjadi pembatal bagi fadilat atau kelebihannya. Bukan pembatal solat, batal kelebihan dan dia punya fadilat. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Man wasala saffan wasalahu Allah, barang siapa yang merapatkan saf maka Allah Taala akan merapatkan hubungan dengannya. Wa man qata'a saffan qata'ahu Allah, dan barang siapa yang memutuskan saf, ya ini tidak suka memenuhi tempat-tempat yang kosong, nescaya Allah Ta'ala akan memutuskan hubungan dengannya. Apa syarah hadis ini? Apa maksud Allah Ta'ala akan memutuskan hubungan dengannya? Kata ulama, yang dimaksudkan dengan memutuskan hubungan di sini ialah terputusnya kebaikan dan kesempurnaan. Iaitu apa 27 darjat tu? 27 darjat. Menurut Hajim, nampak tak Hajim dekat bawah tu? Hajim tu apa? Hajim tu kalau tuan-tuan buka kitab fiqah, huruf Ha dengan Jim, bukan Pak Haji tau. Hajim tu maksudnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nama penuhnya Al-Imam Al-Faqih Al-Mujtahid Syihabuddin Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Hajar As-Salmunti Al-Haytami Al-Ansari Al-Wa'ili As-Sa'di Al-Makki Al-Ansari As-Syafi'i. Itu nama Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Dia lahir dekat Mahallah Abil Haytam, Mesir bahagian barat, pada tahun 909 Hijrah dan wafat pada 973 Hijrah. Itu menurut Imam Ibn Hajar Al-Haytami.
luput. Luput kata dia. Luput dengan fadilat berjemaah disebabkan ia melakukan sesuatu yang tertegah di mana kesalahan itu membawa kepadanya penguasaan syaitan. Baru-baru ini tengah viral kan. Logo capal tu gantung kan. Ada tu banyak tu dekat Facebook, dekat WhatsApp dan sebagainya. Baik. Dari sudut akidah, itu logo capal tak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi dari sudut solat juga tidak membatalkan solat. Adakah tuan-tuan menyembah logo capal tu? Tak. Kita solat tetap menghadap kiblat. Ada kucing kat depan, kita pun sujud. Ada kucing lalu, adakah kita menyembah kucing? Pun tidak. Ada mihrab di hadapan, adakah kita menyembah mihrab? Pun tidak. Tapi dari sudut afdal, paling afdal, sebaik-baik sutrah itu adalah mihrab. Dan sebaik-baik di hadapan itu adalah kosong. Itu dari sudut afdal. Dari sudut nak tanya batal tak batal, tidak membatalkan solat, tak batal. Dan melainkan tuan-tuan mengatakan tuan-tuan menyembah, oh ini capal, aku sembah capal, itu lain. Tapi kalau boleh menimbulkan fitnah, baik kita alihkan. Tak maaf tuan, gatal. Tahun lepas ada juga kuliah subuh bulan Ramadan, gatal dekat. Jerit air tak boleh pula, tak boleh minum kan. Tahan je lah. Jadi yang viral tu, tuan-tuan faham kan? Kita nak belajar kan, sebaik-baik yang di hadapan adalah kosong lah. Tapi kalau ada juga, tak membatalkan solat. Cuma hadis Nabi SAW, Nabi pernah mengatakan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, alihkan tabir kamu ini. Ini Sayyidatina Aisyah letak tabir ke hadapan Nabi. Sesungguhnya ianya seakan-akan mengganggu solatku. Kata ulama, Nabi SAW ni adalah orang yang paling khusyuk dia punya solat. Mana mungkin Nabi SAW terganggu. Tapi seakan-akan benda tu boleh mengganggu. Sebab itulah kata ulama fiqh dalam bab solat ni, afdalnya kat depan kosong, tak ada sebarang benda yang mengganggu. Nanti akan ada orang yang membahaskan, eh kau sembahyang tengok depan berapa, tengok tempat sujud, kata dia. Tu awak kata. Bagaimana kalau terpandang? Kalau terpandang, siapa suruh pandang? Kalau terpandang dan hati ini berbisik, cantiknya, dia boleh mengganggu solat walaupun tidak membatalkan solat. Jadi sebaik-baiknya adalah ada kosong. Tapi di sudut akidah, maka tuan-tuan, kita ini bukan menyembah pun kalau ada logo capal di hadapan, tak ada masalah. Letak tepi boleh juga, boleh kan? Letak tepi, letak belakang dan sebagainya. Dan rasa was-was olehnya. Namun demikian, solat berjemaah yang sedemikian tetap menggugurkan tuntutan fardu kifayah bagi solat fardu dan tuntutan fardu ain bagi solat Jumaat. Jadi kita kena jaga kualiti dalam solat, terutama nanti kita akan tarawih. Artinya rehat, santai. Tapi kita orang Melayu dah tukar dah, tarawih laju. Mana tempat yang paling laju, itulah yang paling best. Itulah kita orang Melayu. Jadi kita kena jaga kualiti dia. Sebab tu kalau di yang lepas tu Al-Fadhil Ustaz Sulhi ada ceritakan kat Yaman tu, ada solat sampai 100 rakaat. Sebab dia buat syib tarawih, tonton 2 rakaat pun sah juga. Sah. Kalau bab tarawih lah, sebab dia buat dua sah, tapi jangan buat dua. Kita masyhur buat 20, dimasyhurkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab buat 20. Jadi kalau kat Yaman tu yang ada cerita sampai 100 rakaat tu, dia buat syib. Masjid Raudhatul Jannah buat pukul berapa? 9. 9 sampai 10:30. Ke 9 suku dah habis. Wah, itu laju sangat tu kan. Jadi 10:30 habis. Pukul 10:30 syib mana? Itu Taman Timur pula. Sampai pukul 11:30. Pukul 11:30 mula mana pula? Nusa Bestari. Pukul 12:30 mana pula? Tu apa yang tenang? Buat syib. Tu yang hitung 20 jadi 100. Tapi saya yakinlah tak ada orang yang datanglah kalau buat macam tu.
Pasal kita orang Malaysia ni, iman kita terlampau kuat. Terlampau kuat. Wallahualam kuat macam manalah tu. Jadi biarpun 20, tapi dijamin kualitinya tu. Baca Fatihah, Fatihah tetap afdal 7 wakaf. Tapi kalau kita solat terawih 7 wakaf, afdal, saya kena sebut afdalnya 7 wakaf. Itu paling baik. Dan siratal ladzina an'amta alaihim, tak berhenti. Itu paling afdal. Tapi kalau dah kita nak terawih, nanti takut orang lari dan sebagainya, kita ikut keadaan setempat juga kan, maka bolehlah dibaca 4 wakaf ataupun 3 wakaf seperti mana ulama Kufah dan ulama Basrah. 4 wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalaminirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. 3. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi dapat tak? Maka itu kaedahnya. Jadi kita kalau kita sebagai imam kat mana-mana pun, kita nak jemaahkan rumah pun, apa faktor orang ramai tak nak wirid? Kadang-kadang orang ramai kan tak nak wirid cepat dan sebagainya. Sebabnya kalau mana kita baca terlampau lambat, baca terlampau lambat. Jadi kalau baca sedang-sedang ataupun wirid kan, lepas salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kan laju. Jadi orang boleh wirid. Tapi kalau tempat kalau di bertaranum dan sebagainya, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 pun lama. Jadi sebab itulah orang tak nak wirid. Jadi kita wirid atau baca itu dalam keadaan bersederhana. Kalau nak laju, biar tajwidnya betul dan sebagainya, baru orang tak lari. Begitu juga tarawih. Baik, tuan-tuan rahmati Allah. Selain daripada itu, jarak 3 hasta ini juga ditetapkan di antara saf terakhir lelaki dewasa dengan kanak-kanak mumayyiz, kerana tiada pengecualian daripada syarat ini melainkan saf-saf perempuan. Wallahu alam. Baik. Susunan saf solat jemaah ni, imam, lelaki dewasa, habis semua lelaki dewasa, baru kanak-kanak. Waktu dulu ada orang kata, apa kes ini, apa nama, budak tak boleh campur dengan orang tua. Dia ceritanya, kenapa dia di belakang? Kerana dia itu budak. Bukannya apa, kerana dia itu adalah kanak-kanak. Sebab itulah dia diletakkan di belakang. Kalau nak campur dengan kita pun, tidak membatalkan solat. Sebab tu kalau nak tanya, sebelum ni saya sebut, awak dah sunat ke belum? Jangan tanya dah sunat. Tanya awak dah baligh ke belum? Saya dah baligh pakcik. Jom masuk dekat saf. Kalau dah baligh, walaupun dia dah jah 6, tapi dia adalah dewasa. Walaupun dia dah jah 6, 12 tahun, tapi dia sudah baligh, dia masuk ke saf dewasa. Kan kita tanya budak kan, awak dah sunat belum? Saya dah sunat. Buktikan. Pakcik pun buktikan juga. Hati-hati. Budak-budak zaman sekarang ni, kita tanya dah sunat belum, dia tanya balik kita dah sunat ke belum. Kan? Jadi saf kanak-kanak di belakang. Belakang kanak-kanak, khunsa. Belakang khunsa, kanak-kanak perempuan. Sebab itulah makruh hukumnya. Ni kita ada sebutkan ya. Tidak antara perkara-perkara lain yang makruh dilakukan oleh makmum. Makmum, apa perkara makruh yang dilakukan? Dan seterusnya meluputkan fadilat solat jemaah. Luput. 27 tak dapat 27. Mungkin terkurang. Apa yang pertamanya, menyendiri di belakang saf sedangkan semua berada di dalam saf hadapan. Sama ada yang sama jantina dengannya. Dia juga mendapati ada ruang kosong yang boleh dimasuki. Jadi kalau kita sorang-sorang kat belakang, kat tepi tu sedangkan tu ada kosong lagi, tapi kita sengaja duduk kat belakang saf solat sorang-sorang, ataupun sembahyang kat depan pintu ni, sah tak? Orang semua sembahyang depan ni, dia sembahyang kat pintu, sembahyang jemaah, tapi duduk di pintu, sah ke tak sah? Sah. Jangan lebih daripada 300 hasta. 300 hasta. Tapi afdal ni 3 hasta. Tapi sempadan yang jauh tu kalau 300 hasta. Sembahyang kat luar. Dekat mana? Dekat beranda. Dekat beranda. Tapi pintu ni dikunci. AJK kunci lah kata. Siapa suruh datang lambat? Dikunci. Mangga. Tapi sembahyang kat beranda. Sah tak sah? Sah.
kerana dia pintu walaupun dikunci. Sembahyang kat gate, PKP tak dapat tu, sah. Siapa yang sembahyang itu hari PKP ada sembahyang dekat jalan, sah. Sah walaupun pagar itu dikunci kerana pagarnya kat situ. Tapi kalau tuan-tuan sembahyang kat pagar belakang ni, tak sah, sebab dia lebih daripada pada imam. Dan kalau nak masuk ke dalam pagar, kena berundur. Itu tak sah. Tak sah. Tapi kalau kita nak masuk dalam pagar tidak berundur, maka sah hukumnya. Sembahyang kat tengah jalan, syaratnya macam tu, berundur ke tidak berundur. Walaupun pagar itu dikunci mangga, walaupun pintu ni dikunci, kat luar orang solat, solat insya-Allah sah. Jadi jangan seorang diri di belakang. Kalau datang, tarik orang di hadapan. Membiarkan saf salat terputus-putus, batal. Tidak batal, makruh hukumnya. Membina saf yang baru di belakang sebelum sempurna saf hadapan. Ni biasa, solat tarawih. Solat tarawih ada yang ni geng 8. Biasa yang 2, 4, 6, 8 tu okey lagi. 8 nak masuk yang ke 9 tu takbir tu, kan? Jadi sebagai imam kita kena ambil perhatian pergerakan daripada 8 tu. 8 dah habis, kadang-kadang dia yang kurang ajarnya dia malu nak bangun tu, stay takbir, kan? Imam Allahu Akbar, dia pun cabut. 8 habis, apa bunyi pertama kita dengar? Apa bunyi pertama? Bunyi pintu. Itu mesti punya tu, kan? Dia tunggu orang takbir, line clear, aku pun cabut. Bunyi pintu. Lepas ni kena pasang loceng kat depan, kan? Dengar, kan? Jadi apa menyebabkan makruh? Iaitu kita takbir Allahu Akbar, kita pun takbir, wah geng-geng ni pun keluar. Jadi siapa lepas ni, ni cadangan, bukan menggalakkan solat 8. Siapa yang nak buat 8, daripada awal-awal duduk kat belakang, supaya tidak menjejaskan saf hadapan nanti ni. Ini dia nak buat 8, sembahyang kat belakang imam, dah lepas tu dia pun cabut, dah kosong. Ini orang dah start solat dah. Naklah kita setiap rakaat pun luruskan saf. Itu makruh tu. Rugi, sembahyang tonggang-tonggik tak dapat 27. Walaupun bulan, walaupun apa nama, solat sunat tarawih. Makmum seorang lelaki berdiri di sebelah kiri atau belakang atau kanan tetapi bersentangan dengan imam, sembahyang sebelah kiri, sembahyang berdua ni, karenar sembahyang sebelah kiri, makruh. Ataupun sembahyang ngam-ngam sama imam, sebab itu sunat belakang sedikit. Berada jauh di belakang, iaitu jarak di antara saf-saf lebih daripada 3 hasta, macam saya sebutkan, sembahyang dekat pintu. Tidak mengseimbangkan panjang kanan atau panjang kiri. Jadi saf belakang kalau dah lopong sangat, kita kena mulakan daripada pada tengah. Masuk waktu, kita beri laluan sementara kepada laluan azan, insya-Allah nanti kita akan sambung, wallahu alam.
Baik, tuan-tuan yang rahmati Allah. Antara perkara makruh tadi, solat lebih daripada tiga hasta. Solat kat ujung sana, solat kat ujung sana, sedangkan kat depan saf ni masih kosong. Dan juga saya sebutkan solat sunat tarawih, depan kosong, maka dia bina saf di belakang. Hukumnya adalah makruh. Ha, tapi yang rapat tidak terjejas. Yang itu saja. Sebab tu kalau kita ni nak solat 8, pastikan kita mula di belakang. Kita start tu, kita dah standby di belakang lah. Yang orang nak solat 20, jangan lambat-lambat, dia terus standby di saf hadapan. Perkara makruh yang lain, tidak mengseimbangkan panjang kanan dan kiri saf solat. Kita mula daripada tengah. Ada tempat waktu PKP, dia mula daripada tepi. Tepi sana, tepi sana. Hukumnya adalah makruh. Seimbang tengah, seimbang tengah. Selagi tepi ni muat, muatkan terus. Dua baris pun tak apa, janji penuh. Ada orang kata, dia kata, tak apa, saya nak nampak penuh. Maka kat depan dia buat berapa, lima baris je sampai belakang. Tepi kosong, makruh. Sampai penuh. Begitu juga maksud seimbang ini ialah saf wanita. Saf wanita di kiri ataupun kanan, hukumnya adalah makruh. Makruh. Tapi sekarang kita buat macam ni. Akan datang insyaAllah kita sama-sama doa. Moga-moga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Dapatlah kita ubah sederet panjang. Perempuan tak ramai, dua saf pun okey panjang kat belakang. Tengah. Jadi lelaki nak lalu mana? Lelaki jangan ada nak lalu belakang, lalu tepi. Afdalnya. Tapi kalau untuk selain solat tak ada masalah. Macam ni tak ada masalah. Cuma untuk solat saja. Untuk solat, hukumnya adalah makruh meletakkan saf wanita di kiri ataupun kanan. Begitu juga tuan-tuan solat dengan isteri di rumah. Kalau mana isteri itu berada di sebelah kiri, maka hukumnya adalah makruh. Tapi kat mana isteri nak duduk solat? Kat belakang suami, belakang, ngam-ngam tegak. Tuan-tuan jangan ikut macam filem tu. Macam pelakon-pelakon artis solat, isterinya kat sebelah kiri, suaminya sebelah kanan. Itu tak tahu daripada kitab mana, wallahu alam. Mungkin ikut-ikutan. Ada juga ustaz ngajar macam tu. Tak. Saf wanita tegak di belakang kaum laki-laki. Tapi kalau laki dengan laki, sebelah kanan. Laki jangan duduk belakang, sebelah kanan. Syarat sah mengikut imam. Saya sebutkan satu lah. Sebut banyak ni. Penyusun Sabilul Muhtadin mengatakan syarat-syarat itu, yang pertamanya, jangan terdahulu tumit makmum kepada pihak kiblat daripada tumit imam. Jika solat berdiri, sekiranya bersamaan tumit makmum dengan tumit imam, maka sah juga solatnya makmum. Sama, ngam-ngam kat sebelah. Sah. Sah. Tapi makruh. Tapi makruh dan tiada memperolehnya fadilat berjemaah. Ini yang pok-pok Wahabi faham. Wahabi, sebab hadis Nabi SAW, sahabat itu Sayyidina Anas bin Malik ke Sayyidina Ibnu Abbas, kalau tak silap saya, solat di sebelah kiri Nabi, lalu Nabi SAW menarik sahabat itu ke sebelah kanan Nabi. Sebelah. Lalu sebelah yang difahami oleh pok Wahabi, dia kata sebelah itu ngam-ngam sultumit rata. Cakap sebelah, betul-betul sebelah kata. Tapi kata ulama', jumhur ulama' mengatakan sebelah itu bukan seperti ngam-ngam, tapi tumitnya ke belakang sedikit. Sunat hukumnya. Makruh jika sama rata. Sekiranya mereka menunaikan salat secara duduk, imam duduk, makmum duduk, maka janganlah terdahulu punggung makmum daripada punggung imam. Dia ukur ini daripada punggung. Kalau salat duduk. Sekiranya mereka salat secara mengiring, maka janganlah terdahulu rusuk makmum daripada rusuk imam. Jadi salat berdiri, kita ukur daripada tumit. Tumit. Bukan ibu jari tau. Tumit. Kalau solat duduk, diukur daripada punggung. Kalau solat mengiring, diukur daripada rusuk. Sekiranya mereka solat secara baring, melentang, maka menurut penyusun Hasyiah Qalyubi wa Umairah, dan di dalam masalah orang yang solat melentang, maka anggota badan yang dijadikan ukuran ialah kepala dan bahagian badan yang atas ataupun hadapan. Kepala baring ngadap kiblat kan, diukur daripada kepala. Walaupun makmum tu badannya besar, kakinya terlebih daripada imam, tapi diukur daripada kepala. Bagaimana susunan saf solat dalam keadaan terlanjang?
dia dalam kitab fiqh solat telanjang. Bukan nak suruh solat telanjang. Telanjang ni sebagai sebab lah, terdampar dekat pulau ke, pakaian semua tak ada, ataupun di penjara. Walia'uzubillah, penjajah datang, dia tangkap semua orang masjid. Walia'uzubillah, tak jauhkan penjajah. Tuan-tuan cuba gambarkan, ini apa, askar lah. Dia suruh cabut semua pakaian, jadi semua telanjang. Nak solat berjemaah macam mana? Solat berjemaah rata, jadi imam tu hanya ke depan sedikit saja, jangan depan sangat. Kesian orang jadi imam, orang tengok buntut dia. Semua tak nak jadi imam. Jadi imam tu sama rata, kita ni sama rata, imam tu hanya ke depan sedikit saja. Itu solat dalam keadaan telanjang. Tapi jangan buat lah, ini kalau darurat lah, memang tak ada pakaian dan sebagainya. Jangan buat. Jadi jangan ke depan sangat imam tu kan, kita tak khusyuk orang sembahyang kan. Kesian imam tu, tak ada orang nak jadi imam nanti. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, saya kira cukup sekadar itulah insyaAllah. Yang baik dan buruk itu datang daripada Allah Subhanahu Taala atas kelemahan diri saya sendiri. Mohon cukup dan selap kata. Sama-sama kita doakan agar kita mendapat quality dalam beribadah di bulan Ramadan. Banyakkan doa kerana bulan Ramadan adalah doa yang mustajab. Kalau nak sihat, orang yang berpuasa ni matanya akan kabur. Maka ulama mengajarkan suruh makan rutab. Rutab. Tuan-tuan beli kurma apa? Beli rutab. Rutab ni kurma basah. Kalau kat Mekah tu kan, yang petik tu, tu makannya sejuk. Kalau kita disejukkan lah, rutab, kurma basah, dan akan terhindar daripada api neraka insyaAllah. Kurma tu tidak akan disambar api, yang makan kurma tu. Kurma basah, rutab. Yang kita makan tamar tu yang kering. Rutab. Sedap eh? Macam bau macam buah ciku juga kadang-kadang. Cuba cium, tak percaya. Beli kurma, kurma basah. Akhir kata aku qul hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi hidayah wat tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.